ini cara menghapusnya, kita tahan. Nah, lalu yang di kunci kontak kita matikan ya kunci kontak, dan kita tunggu hingga 10 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Mahatri Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara menghilangkan ya atau mereset ulang kode error pada monitor panel ya. Ini alat Komatsu PC130-7 ya. Nah, jadi dan juga untuk cara mengeceknya kode errornya gimana ya. Jadi kemarin ada pertanyaannya dari teman kita yang bertanya, "Bang, ya, bagaimana cara reset ulang kode error pada monitor panelnya ya gitu ya." Jadi sini kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan kode error dan juga cara menghilangkan atau menghapus kode errornya ya. Oke, lanjut terus videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Cara pertama kita lakukan dulu, kita onkan kunci kontak ya. Nah, di sini kita pencet yang di tengahnya untuk mengecek. Kita pencet user stop, tahan ya, tahan terus, jangan dilepas. Lalu yang di monitor panelnya kita tekan yang gambar kura-kura ini ya, tahan. Nah, secara bersamaan. Nah, sehingga muncul angka 01 ya teman-teman. Nah, di sini kita pencet yang warna hitam ini ya, enter. Nah, lalu keluar ini kode errornya ya. Nah, ini ada tiga buah kode error ya, bisa kita hapus. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Nah, di sini tadi kan kita tahan terus. Ini cara menghapusnya, kita tahan. Nah, lalu yang di kunci kontak kita matikan ya kunci kontak, dan kita tunggu hingga 10 detik. Sambil ini tahan terus ya, jangan dilepas, hingga 10 detik baru kita onkan lagi kunci kontak. Tunggu hingga kira-kira 5 menit baru kita lepas yang ini ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba praktekkan ya. Pertama kita tekan dulu. Nah, lalu kunci kontak kita matikan ya. Nah, kita hitung hingga 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita onkan lagi. Hitung hingga 5. 1 2 3 4 5. Ya, baru kita lepas ya yang bisa stopnya. Nah, sekarang kita cek lagi apakah kode errornya sudah hilang. Kita cek lagi seperti semula ya, kayak yang tadi. Kita tahan seperti ini. Nah, sini muncul 01, kita enter. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal satu lagi yang kode errornya ya. Biasanya kalau hilang total itu ada tanda strip-strip seperti itu ya. Nah, strip aja berarti sudah kosong ya. Nah, kalau seperti ini dia masih ada error yang masih aktif ya teman-teman. Dan saat sekarang ini HM-nya masih 0 ya. Berarti pada saat sekarang ini masih ada kode error yang menunjukkan angka 224 ya. Sini E ya, lambangnya E di jam 0 gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk mereset ulang ya. Mereset ulang kode error ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan like juga jika teman-teman suka video ini. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.